sebenarnya setiap kali KPK mau datang, seperti di tahun 2015 atau 2016, pada saat ada rencana untuk KPK mau datang, oh udah ada yang nembak di sini, nembak di sana, nembak di situ, nembak di atas, nembak di bawah. Nah itu berarti ada saling sinkron antara kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara, dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanah Papua.